Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita berjumpa lagi. Dan seterusnya hari ini kita akan buat soalan negeri Johor. Di mana soalan negeri Johor, kita akan buat soalan 1 sehingga soalan 13. Kenapa sampai 13? Kerana cikgu masih lagi fokus, iaitu daripada bab 1 hingga bab 6 tingkatan 4. Kita akan berfokus. Okey, jom kita lihat soalan nombor 1. Antara berikut, yang manakah fungsi Google? Semalam kita dah belajar pasal kebo WhatsApp. Hari ini pasal Google. Saya Google ni gambar dia macam mana? Okey, ini gambar Google. Inilah Google. Yang dipakai di mata. Jadi mesti kita terfikir apa jawapan dia. Okey, apa jawapan sesuai? Melindungi mata daripada kepenatan. Takkan sebab penat. Melindungi mata daripada sinaran ultraviolet dalam makmal, kita jarang guna eksperimen yang menggunakan sinar ultraviolet. Melindungi mata daripada terkedah bahagiannya. Mungkin ya. Melindungi muka. Nampak? Muka. So, muka salah lah. So, jawapan dia adalah C. Betul. Okey, nombor 2. Maklumat berikut menunjukkan kaedah menggunakan pemadam kebakaran. Jadi soalan ini kamu hanya perlu tahu saja, ingat kembali apa yang cikgu kamu dah ajar. Jadi first thing, yang pertama adalah mestilah kita kena tanggalkan pin keselamatan. So kita ambil L yang first. So A salah lah, D salah lah, sebab memang bukan dia lah. Second, lepas kita tak tanggalkan, kita kena perlu buat apa? Kita mestilah kena tuju kat mana kita nak padamkan api tersebut. Seterusnya adalah N. Okey, nampak? Kemudian yang ketiga, kita kena picit alat kebakaran. Dan yang terakhir, kita kena ratakan. Kalau tengok tips kat sini, yang terakhir memang M lah. Jadi M adalah jawapan antara B dengan C. So jawapan dia di sini adalah B. Maksudnya mula-mula tanggal, lepas tu hala, kemudian picit, and then kemudian rata. Ini logik sahaja, boleh ingat. Tapi the first thing is tanggalkan pin keselamatan. Okay, seterusnya. Ini lebih keselamatan dia. Okay, gerak pula eh. Di sini lepas tanggal tu, lepas tanggal halakan. Okay, lepas hala picit. Okay, picit, kemudian kamu ratakan. Baik, seterusnya. Soalan 3. Raja 1 menunjukkan langkah diadil dalam menjalankan satu kaedah pertolongan cemas. Semalam cikgu ajar pasal Hamish manoeuvre kalau tercekik. Tapi ini situasi kalau tidak tercekik. Di mana kalau kat sini jelas di sini adalah CPR. CPR ni, okey, kita kena pastikan bahawa kalau kita nak buat CPR, tiada degupan nadi atau jantung dirasai, baru buat CPR. Kalau ada degupan nadi dan jantung, tak payah buat CPR. So CPR ni ramai yang tanya cikgu, cikgu macam cara nak ingat step dia? Okey, cikgu bagi step ikut buku teks yang tepat. Jadi cara nak ingat, kamu ingat subjek RBT. Okey, cikgu bagi tips yang mudah ya. RBT, dan kemudian kita ada huruf H di hujung dia. Jadi R itu merujuk kepada respon. Mula-mula kita tengok respon dulu. Okey, kita bagi hello hello, okey tak? Are you okay? Are you okay? Kita tak ada respon. Lepas tu baru kita ambil yang B. B adalah kita buka saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat? Okey, dekat T ni cikgu nak minta kamu tambah 100, kemudian kamu tambah minit. Okey, maksud dia kamu kena lakukan tekanan pada dada dia. Okey, sebanyak 100 kali per dengan minit, 1 minit. Okey, kena buat 100 kali. Lepas itu apa yang perlu kita buat? Kamu tengok kamu H di sini. Okey, H di sini maksud dia kamu kena hembus. Lepas dah tekan tu kamu kena hembus. Hembus lebih kurang selama 1 saat. Okey, 1 saat. Lepas dah hembus, kita ulang balik, kita buat pula tekanan. Kita tekan balik. Kita buat tekanan balik. Kita buat tekanan. Itu tekanan sebanyak berapa kali? Nampak urut T? Di mana 30. 30 kali. Tekanan 30 kali. Kemudian kamu kena hembus balik, iaitu selama urut T. Nampak T? T adalah 3. T adalah 2. Okay, sorry, tersilap. 2. 2 kali hembusan. Jadi itu adalah cara untuk mengingat
CPR yang tepat mengikut buku teks KSSM tingkatan 4. So jawapannya, kenapa kita kena buat CPR? Jadi tiada degupan jantung. Oh, for sure lah, cikgu dah kata kalau CPR ni mesti sebab tak ada degupan jantung atau nadi. Sakit tekak dengan suka bernafas tak kalau hampa nak pergi tiba-tiba buat CPR? Kalau tiba-tiba dia sakit tekak, tak logik. Tercekik dan tidak boleh bercakap. Oh, kawan tercekik terus nak buat CPR, tak boleh. Demam dengan batuk pun tak boleh. So jawapan dia adalah A. Seterusnya nombor 4. Ha, dia tercekik pula. Tadi dia tak ada degupan jantung dengan nadi. Yang ni tercekik. Kalau tercekik, cikgu dah beritahu kita akan buat HM ataupun Helmich Maneuver. Okey, apakah tindakan yang sesuai yang diperlukan oleh membantu orang ni? Cikgu kata HM. Tapi A kata CPR. Salahlah. Yang ni syarat dia tiada degupan jantung. Ha, memang tak ada dengar langsung nadi dengan jantung dia. Okey. Ha, tak ada bunyi langsung. Tak ada. Melakukan, wah, ni macam cikgu bagi jawapan lah. Membuat teknik tepukan pada belakang. Salah, sebab kita kena tekan pada bawah abdomen. Dongakkan kepala, bukan dia eh. Bukan dia. So, jawapan dia adalah B. Okay. Nombor 5. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh daripada satu kajian. Aktiviti fizikal, kita tengok kat sini. Kalau kita berehat, kadar nadi dia 75. Oh, kalau berjalan, 84. Tapi kalau berlari lagi aktif, lagilah tinggi kadar denyutan nadi. Dia apa kesimpulan? Dia mesti kaitan dengan aktiviti fizikal. Seorang yang lebih muda mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah. Tak ada kaitan pun, dia tak beritahu umur pun. Semakin lasak aktiviti senaman, oh betul, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Mungkin macam betul ni. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding lelaki. Masalahnya sekarang ni, kita tengok base daripada apa yang diberikan. Jadi salah lah, okay? Dia tak bagi maklumat yang tu. Kadar denyutan nadi atlet lebih rendah berbanding bukan atlet. Macam mana kita tahu atlet dengan tak atlet? Okay, so jawapan yang tepat adalah B. Okay, seterusnya. Seterusnya soalan nombor 6. Kita tengok, diberi kat sini GC normal. Okay, GC normal BMI adalah di antara yang ni. So maksimum dia adalah 25 lah, yang itu adalah paling normal. Kalau bawah daripada 18, dia dah orang kata BMI dia tidak normal. Okay, tinggi Ahmad 170. Dia jisim yang normal. Apakah jisim maksimum? Jadi sekarang ni tak payah pening-pening. Kita tahu formula BMI sama dengan tinggi. Oh, minta maaf, silap. Tinggi pula. Jisim bahagi tinggi kuasa 2. Kalau terlupa formula, kamu mesti jisim bahagi tinggi. Bawah memang kuasa 2. Kamu takut terbalik, kamu ingat B, BMI tu berat. Berat tu dengan jisim tak sama. Lalu bukan kuantiti fizik yang sama. Okey, di mana berat dalam Newton, jisim dalam kilogram. Tapi dia kurang adik-beradik lah. Okey, jadi kita ingat atas tu jisim, bawah tu adalah dia punya tinggi. Jisim tak tahu, BMI kita paling normal 24.9. Bupu sini 24.9. Jisim tak tahu, biarkan kat sini. Tinggi kita adalah 170 cm, tetapi kena tukar kepada meter. Dapatlah 1.7 kuasa 2. Tekan kalkulator. Jawapan yang kita dapat tadi, tak lupa dah, jawapan tadi yang kita dapat adalah, bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 72 kg. Yang ini, cuba tekan kalkulator, mesti dapat. Soalan 7, menunjukkan satu motosikal elektrik. Mengapakah motosikal ini dianggap sebagai teknologi hijau? Kenapa kita anggap teknologi hijau? Okay, so teknologi hijau, kita tahu tenaga yang terlibat adalah formula adalah gas H. Di mana G adalah geothermal, A adalah air, S adalah solar dan H adalah hidro. Ini semua adalah tenaga yang teknologi hijau lah, di mana dia tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey, jadi sekarang ni apa yang dikatakan kenapa diciptakan teknologi hijau? Mesti sebab yang ini. Okey, sebab yang ni. So yang ni, minyak dari riset digunakan, salah. Tenaga elektrik digunakan, salah. Kita tak kata kalau teknologi hijau tu mesti gunakan tenaga elektrik, sebab dia tanya umum, mengapa dia panggil teknologi hijau? Gas rumah hijau tidak dibebaskan. Betul lah, bayu jisim digunakan, salah. So jawapannya adalah C. Okey, seterusnya tambahan lah. Gas rumah hijau ni, untuk makluman semua, adalah gas atmosfera yang menyerap dan memancarkan radiasi.
Okey, bila dia menyerap dan memancarkan radiasi, itu yang menyebabkan kesan rumah hijau. Di mana gas rumah hijau sebenarnya bukan semestinya karbon dioksida saja. Ada benda lain juga yang menyebabkan kesan rumah hijau, iaitu seperti bau air, metana dan juga ozon. Tetapi utama adalah gas karbon dioksida lah, sebab kita paling banyak dekat dalam dunia ni membebaskan gas karbon dioksida. Okey, nombor 8, menunjukkan kromosom dalam satu sel. Kalau kat sini, cikgu nak kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu ada 6 kromosom. Okey, ada 6 kromosom lah, induk. Berapakah bilangan kromosom dalam setiap sel anak yang terhasil jika melakukan proses mitosis dengan meiosis? Okey, cikgu dulu nak bagi tips. Kalau mitosis, meiosis, ingat T adalah 2, E adalah 4. Jadi kalau mitosis, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Kemudian bilangan kromosom dia sama. Maksud dia kalau sini 3, sini 3, sini 3 kromosom, sama kromosom. Bilangan kromosom dia sama. Tetapi kalau sel ini untuk mitosis, untuk meiosis, 4, 1, 2, 3, 4, dia akan hasilkan 4 sel anak. Lepas tu bilangan kromosom dia adalah separuh. Maksudnya kalau sini ada 6, sini ada 3, 3, 3, 3. Okey, jadi soalan tanya kalau mitosis. Kalau mitosis, bilangan kromosom dia adalah sama. Bila sama, dia adalah 6. Kemudian meiosis, bilangan kromosom dia adalah separuh. Okey, so separuh daripada 6 adalah 3. Okey, so jawapan dia adalah C. Soalan 9. Jika Amy mempunyai rambut perang, apakah genotip rambutnya? Okey, di sini ada kesilapan sikit typing. Di mana kalau H besar dia kata hitam, kalau H kecil dia kata perang. So soalan ni adalah soalan aras yang rendah. Di mana kalau perang, dah tentulah H kecil, dia tak boleh ada H besar. Kalau H besar ada, H besar akan menang. H besar adalah dominan, di mana dia punya rambut mesti warna hitam. So jawapan adalah D. Antara berikut, yang manakah kebaikan penyelidikan genetik? So apa kebaikan penyelidikan genetik ni? Okay, kebaikannya adalah untuk apa kata teknik lah, teknik untuk ubah gen. Okey, selalunya digunakan dalam bidang apa? Dalam bidang perubatan dan juga dalam bidang pertanian lah. Okey, dia ada kebaikan dan ada keburukan. Itu panjang ceritanya. Tapi selalunya kita ubah untuk perubatan dengan pertanian. Kita ubah genetik dia. Jadi apakah dia kebaikan penyelidikan genetik? Okey. Jadi di sini untuk perkelainan manusia salah. Nak buat senjata biologi pun salah. Menghasilkan haiwan yang bahaya. Buat apa kita nak buat apa ni? Penyelidikan, sebab kita nak kebaikan. Jadi dah tentulah dia menambah baik kualiti dan hasil pertanian dan penternakan. Okey, betul. Dan soalan nombor 11. Histogram bagi variasi. Variasi ada 2 jenis, iaitu variasi selancar dan variasi tak selancar. Di mana variasi selancar selalunya adalah tinggi dan juga berat. Sorry nah. Dan tak selancar ni yang lain lah, yang cuping telinga, jenis cuping telinga, warna anak mata, rambut dan sebagainya. Selancar ni selalunya 2 lah ni. Ada lagi yang lain, tapi selalunya 2 adalah selancar. Dan selancar dia punya graf dia mesti rapat-rapat. Okey, tak selancar tak rapat. Okey, so apakah variasi ni? Rapat-rapat maksudnya adalah dia mesti adalah selancar. Okey, dan dia mesti sama ada berat ataupun tinggi. Jom tengok jawapan. So kebolehan bunda salah, cap jari salah. Inilah varias, ini adalah variasi tak selancar. Variasi tak selancar, ini pun variasi tak selancar. Ini merupakan variasi selancar. Okey, nombor 12. Apakah pola pertumbuhan manusia yang menunjukkan pola pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama? Bila sama, memang masa ketika bayi. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah tumbuhan akuatik baru belajar semalam. Di mana ini adalah akuatik. Akuatik memang kita gunakan tisu aren kimia. Baru semalam kita belajar di mana tisu aren kimia, dinding-dinding sel dia yang nipis tu ada rongga, ada ruang-ruang udara. Ada ruang-ruang udara, jadi dia akan meningkatkan dia punya daya apungan. Okey, selesai untuk soalan 13 soalan untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok.